Terima kasih karena telah menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang like dan tinggalkan komen Anda untuk penambah baikan. Tekan butang subscribe. Terima kasih. Petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, saya rela dihukum kerana gesa Presiden UMNO berundur. Berita sepenuhnya, Ketua Pemuda UMNO Pontian, Helmi Buang, mempertahankan pendiriannya supaya Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berehat secara terhormat meskipun berdepan tindakan parti. Jelasnya, apa yang disuarakannya adalah pandangan pribadi, mahu melihat parti itu kembali meraih kepercayaan rakyat dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15 nanti. Saya reda, terpulang kepada pucuk pimpinan parti jika nak hukum saya. Saya pejuang UMNO, bukan pejuang individu. Kita nak yakinkan rakyat, jika undi 18 dilaksanakan, UMNO akan dilihat lemah dan mereka pengundi muda beralih kepada parti lain. Saya pertahankan pendirian supaya presiden berehat, saya dan tak akan berpatah balik, katanya kepada Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.